Halo semua, kali ini video aku ingin membagikan sedikit cerita keseruan aku menyusun mainan miniatur ini. Ini semua mainannya serba imut-imut dan penuh dengan sedikit kesabaran ya. Tapi aku jalanin dan ngerjain semua proses ini enjoy dan menyenangkan. Pokoknya dibawa happy aja. Nah, kalau di total ini waktunya kurang lebih almost 3 jaman gitu untuk susun semua ini. Ini aku coba ringkas buat teman-teman semua ya. Nah, bagian pertama aku siapin background dua sisi yang berukuran 50x70 cm. Aku pilih yang ada aksen kotak dan marmer biar lebih nature gitu. Kemudian aku mau siapin beberapa stok miniatur yang akan aku display nanti. Ini adalah stok miniatur mie instan aku. Di dalam box ini isinya ada berbagai macam sampel mie instan, jadi tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Sebenarnya ini ada dua box ya koleksi aku, cuma aku spill satu aja karena isinya sama. Yang kedua, ini ada box stok aneka coklat. Nah, ini isinya ada macam-macam. Nih, aku mau kasih lihat. Ada isinya wafer, kemudian ada juga wafer kemasan lain juga. Tuh, beda kan sama yang tadi? Selain itu ada coklat batang, ada coklat stick, biskuit lapis krim. Pokoknya ini lumayan lengkap ya. Box selanjutnya, kalau ini isinya ada miniatur snack atau makanan ringan. Contohnya, ini ada snack jagung. Nah, ini aku ambil contoh snack jagung. Kemudian ada juga snack kentang. Hayo, siapa yang suka snack kentang? Ini tinggal pilih aja, mau pilih yang mana. Ini ada koleksi biskuit kentang. Kemudian ada koleksi snack jagung seperti ini. Dan juga ada koleksi snack kentang lagi, tapi rasa mie goreng. Box ini lumayan campur-campur ya. Biasanya aku campur kalau aku sudah agak lelah, maaf ya. Nah, box selanjutnya ini ada stok miniatur sereal, ada berbagai varian dan juga ada aneka rasa susu. Kalau teman-teman sudah sering lihat video short aku, pasti udah sering dong lihat tampilan mainan mini ini. Ini contoh susunya. Dan ini jenis susu varian lain. Aku juga mau kasih lihat isi lain dari box ini. Nah, ini ada juga sampel dari sereal. Ayo, siapa teman-teman yang suka sarapan dengan sereal? Enak ya sereal itu. Untuk box yang ini ada isi miniatur puding. Kemudian ini aku mau kasih lihat contoh dari miniatur puding. Nah, ini contohnya miniatur puding silky. Ayo, siapa yang suka lihat di short aku? Selanjutnya ini ada sampel sereal, cuma ini kemasannya warna merah ya. Dan juga ada sampel miniatur es krim, kemasan box, serta miniatur makanan hewan mini. Hayo, siapa dari teman-teman yang punya hewan kesayangan di rumah? Ini aku masih kasih lihat atau spill beberapa tampilan miniatur-miniatur yang akan aku display ya. Nah, kalau ini isinya ada deterjen, ada juga softener, ada softerjen juga, softener campur deterjen. Nah, lanjut lagi ada aneka bahan dapur. Ada tepung terigu, ada mentega, ada gula di box ini. Untuk aneka berbagai jenis roti, mulai dari rasa keju, rasa coklat, ini aku gabung di dalam box yang satu ini. Nah, ini adalah contoh dari sampel roti keju dan juga roti coklat. Nah, semua aku gabung di box tersendiri ini. Dan ini isi box minuman mini. Untuk bagian kedua, aku mau siapin box es krim ini. Nah, ini bagian kiri dan bagian kanannya itu bisa dibuka dan ditutup. Jadi, aku bisa masukin aneka miniatur es krim ke dalamnya. Ini ada miniatur es krim kotak. Aku susun rapi biar muat es krim-es krim yang lainnya. Lalu, aku mau masukin berbagai jenis es krim. Kemudian, isi lagi sisi kiri dengan es krim miniatur yang lain. Ini ada cornetto. Kemudian aku juga punya koleksi es krim frozen dan macam-macam rasa es krim lainnya. Setelah semua es krim dimasukkan dan ditutup, kemudian box es krim ini aku letakkan di paling ujung. Nextnya aku sudah susun isi chiller minuman miniatur dengan berbagai jenis minuman mini. Ada es kiko, kemudian ada air mineral, susu, minuman buah. Pokoknya chiller ini tuh lengkap banget ya. Lalu aku siap taruh di sebelah box es krim. Aku juga siapin rak yang berisi makanan dan berbagai kebutuhan, serta ada juga aneka deterjen. Setelah lengkap, aku siap taruh di sebelah chiller tadi. Yuk, aku taruh tuh. Jatuh deh. Nah, ini nih yang melatih kesabaran. Untung jatuhnya sedikit, jadi cepat beresinnya. Kalau rak yang ini isinya full dengan aneka rasa mie instan, berbagai varian rasa, ada mie goreng, ada mie rebus, ada mie ramen, ada mie dalam cup, dan pokoknya komplit cek deh.
Nah, ini dia rak yang isinya aneka snack atau makanan ringan yang bikin nagih. Seneng kalau susun rak ini, aku tuh gemes banget kayak pengen dicomot gitu, kayak beneran. Nah, per barisnya ini aku isi 5 varian yang masing-masingnya terdiri dari 5 pieces snack. Jadi rapih ya kelihatannya saat disusun. Aku juga siapin aneka susu dalam kemasan kardus. Ada juga aku siapin perlengkapan atau peralatan untuk mandi, mulai dari pasta gigi, ada juga sampo, sabun, kemudian ada aneka tisu. Pokoknya ini lengkap banget loh. Aku punya koleksi 4 jenis minuman soda. Ada yang warna kuning, hijau, merah, dan biru. Next, ini rak yang menurut aku paling spesial. Sampai mau nangis rasanya pada saat nyusun bagian atas si miniatur minuman mini ini. Tingkat kesulitannya lumayan agak parah ya, tapi yang bagian bawahnya sudah lebih easy gitu. Nah, ini aku coba taruh ya. Ini aku steal si miniatur minuman kotak yang gak terbayang deh kecilnya. Untuk lebarnya ini hampir 1 cm dan panjang sisinya sekitar 1,8 cm. Dengan ketebalan sekitar 0,5 cm, jadi memang minis banget. Aku susun biskuit coklat, lalu wafer vanila, ada juga wafer lagi. Ini aku susun ya di atas rak yang tadi. Dan aneka miniatur coklat sekeranjang. Nah, bagian ketiga, aku siapkan meja kasir. Ini tampak dalamnya. Aku susun di paling ujung bagian depan. Kemudian aku atur biar lebih masuk ya di kamera nanti pada saat di shoot. Nah, ini aku tambahin dengan papan kasirnya. Gak lupa aku juga siapin mesin kasir mininya. Ini ada lacinya yang bisa dibuka dan ditutup. Ini aku mau isi dengan sampel uang miniatur koleksi aku. Ini lengkap ya, dari nominal kecil hingga nominal yang besar. Miniatur uang mini nominal kecil ini aku masukin di laci sebelah kanan. Dan miniatur nominal uang yang besar ini aku masukin di laci sebelah kiri. Sudah rapi deh dan siap untuk digunakan. Taruh dulu ya. Aku juga siapin rak coklat stick yang akan diletakkan di depan kasir. Biar tidak terlalu kosong, aku sudah siapin ada 2 miniatur telur mini. Ini ada yang warna coklat dan warna putih. Ada miniatur potato crisps, ini ada 4 jenis. Dan juga aneka frozen food mini. Nah, ini ada makanan kaleng, ada selai juga. Tuh, lumayan lengkap banget sih kalau menurut aku ya. Dan ini semua aku susun secara rapi. Gak lupa juga nih, aku tambahin di atas rak tadi dengan 1 keranjang miniatur roti mini. Biar semakin lengkap, aku siapin toko ini dengan obat-obatan miniatur. Ada obat panas, obat batuk, vitamin, obat lambung, semuanya pokoknya ada deh. Dan aku juga tambahin permen lollipop yang akan aku taruh di meja kasir. Miniatur masker dan juga miniatur coklat karamel mini. Siapkan plastik belanjaannya, kemudian keranjang belanjanya juga. Aku punya 3 putih keranjang dan 2 merah keranjang. Nah, ini aku taruh di samping kasir. Aku juga ceritanya jual air galon loh. Jual gas 3 kilo dan 12 kilo juga. Nah, ini dia. Aku juga tambah boneka dari Jepang untuk menjaga tokonya. Halo teman-teman, nama aku Lika Chan. Salam kenal semuanya. Nah, ini semua adalah proses aku setting untuk buat konten miniatur market. Sebagian produk ada yang beli di online shop dan ada peralatan yang juga buat sendiri. Mohon maaf jika masih belum sempurna. Semoga teman-teman suka dan terhibur ya. Aku ucapin banyak terima kasih untuk support teman-teman selama ini. Thank you for watching.